Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di musim kemarau seperti ini guys, yang sangat panas dan terik, kita harus bisa menjaga imunitas tubuh kita agar kita tetap fit di kondisi apapun. Nah, untuk itu kita bisa mengkonsumsi minuman kesehatan jamu sinom ini guys. Ini manfaat jamu sinom untuk kesehatan. Ini bahan utama yang aku pakai guys, 100 gram daun sinom, kunyit yang sudah aku kupas, gula merah, garam, dan asam jawa. Ini aku tambahkan gula pasir guys. Sebelumnya ini aku potong-potong kunyitnya. Sangat mudah membuat jamu sinom ini guys. Setelah itu kita sisihkan. Selanjutnya kita potong-potong atau kita iris tipis gula merahnya. Nah seperti ini guys, kita iris tipis. Kemudian kita masukkan 2 liter air ke dalam panci. Setelah itu kita panaskan airnya sampai mendidih ya. Setelah air mendidih, kita masukkan bahan-bahannya. Kunyit, asam jawanya, gula merah, atau kita bisa pakai gula aren ya guys. Kemudian gula, garam, tidak ketinggalan ini yang bikin enak guys, daun sinom. Oke, kita aduk-aduk. Setelah itu kita tutup. Kita masak sampai mendidih ya. Nah, setelah mendidih seperti ini, coba kita aduk-aduk sebentar sampai semua bahannya tercampur rata. Kita matikan api kompor. Diamkan beberapa saat sampai hangat. Kita tuang atau kita saring ini guys. Nah, kita saring. Ini aku masukkan ke dalam botol guys. Ini cocok untuk ide jualan di saat cuaca terik seperti ini. Pasti laris manis. Tuh, seperti ini guys. Ini botolnya aku pakai 300 ml. Nah, cantik bukan? Apalagi kita labeli seperti ini. Wah, pasti laku keras guys. Ini kita bisa masukkan ke dalam kulkas, bisa tahan sampai 4 hari loh guys. Kalau kita masukkan ke dalam freezer, bisa sampai 7 hari. Wah, ini coba aku minum memakai es batu. Oke guys, ini mau aku rasa ya. Guys, seger banget. Cocok untuk dikonsumsi di saat cuaca panas terik seperti ini. Oke guys, terima kasih sudah menonton channel Paun Bapak ya. Jangan lupa like, share, subscribe ya guys. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum.